sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com di acara Astra Honda 25th Technical Skill Contest 2018. Ada beberapa motor yang menarik perhatian saya, salah satunya adalah motor Honda C800 Super Cup. Wah, keren banget nih sob. Ya, motor ini entah nih hasil baru atau memang restorasi, cuman kita akan coba lihat detail-detailnya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat sobat sekalian. Ya, misalkan ini lampu ya, masih Stanley dengan lampu sender bermika KGD, kalau sobat bisa lihat dari dekat. Ini spion untuk Honda C800 tuh kayak gini sob. Jadi ada kayak covernya karet, atasnya begini dengan panel saklar tuh seperti ini. Nih ya, kalau sobat mau bikin referensi C800 tuh kayak gini, panel saklarnya hitam. Ya, panel saklarnya hitam. Lalu seperti biasa yang menarik di C800 Super Cup adalah dia adalah ada lampu malamnya atau lampu senja. Nah, kayak gini. Entah saya enggak tahu deh ya. Tapi ini kan base-nya warnanya hitam dengan daerah lampu senja berwarna putih. Apakah memang sini udah putih apa enggak gini? Kalau enggak salah sih putih atau hitam gitu. Lengkap dengan raknya, sob. Nah, lampu mata kucing itu begini kotak kalau C800. Spakbornya plastik dengan yoi sistem suspensi yang bikin kalau kita ngerem akan maju ke depan dengan tromol rem depan. Ada juga di sini lengkap dengan kabel speedometer yang jika ditarik ke atas, sobat bisa lihat sini speedometernya. Wah, kayak nggak yang asli Indonesia nih, kayak yang Jepang punya nih sob. Oh ya, kayak gitu. Dengan ini tutup filter udara. Wah, terbuat dari metal, jadi kayak gini. Lalu ada kayak pengunci dasi antara cover dengan bodi belakang. Electric starter ya. Lalu karburatornya menggunakan Federal. Ya, karburator Federal. Lalu kayak ada, wih, ini kayak begini nih sob. Jadi dia menggembung. Ya, apa namanya? Karet untuk apa namanya itu untuk filter udara. Mesinnya bersih banget. Dengan crankcase dicet. Nah, crankcase dicet. Lalu masuk nih kickstarter asli sob. Nah, ini salah satu pembedanya adalah tulisan Hondanya itu kalau C800 itu timbul. Dengan bagian belakang ini kayak gini sob. Ya, ini joknya juga nih kayak begini kalau C800 Super Cup. Kita masuk. Nah, ternyata suspensinya kalau C800 itu kayak gini. Warnanya chrome. Ini kalau ini khusus yang berwarna hitam ya Super Cup-nya. Woy, clearance-nya kayak gini nih. Nah, apa namanya pilihan belakang. Ini knalpotnya juga asli nih sob. Tandanya kalau misalnya sobat mau nyari knalpot Super Cup C800 asli itu ada tulisan HMG K8 di grafir tulisan Honda. Ini tulisannya Goshi, ini maksudnya apa ya? Nah, kayak gitu sob. Dengan rem belakang yang masih tromol. Ya, lampu belakangnya khas banget Super Cup. Ya, dengan jok seperti ini. Wait. Ajib sob. Kayak tengkas, jangan lupa dia warnanya silver dengan suspensi chrome, mesin crankcase sebelah kiri di tempat dimana platina berada juga dicat. Keren. Ini diganti baru semua. Apa namanya? Standar double-nya diganti baru, made in Japan. Standar sampingnya baru. Baru semua, keren. Wow. Begitu sobat bisa lihat ya, ini dia Super Cup C800. Mantap abis sob. Gimana sob? Bisa jadi inspirasi? Silahkan tulis komentarmu di kolom komentar di vlog ini maupun di tmcblog.com. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya sob.